Selamat datang di channel Liga 168, channel yang akan memberikan prediksi handicap, over-under, dan mix parlay untuk teman-teman semua. Hari ini tanggal 29 Agustus 2021, admin akan memberikan beberapa prediksi terbaik untuk teman-teman semua. Ada 5 tim yang akan admin prediksikan yang akan datang dari Spain La Liga, France Ligue 1, dan Holland Eredivisie. Mari kita masuk ke pembahasannya. Untuk pertandingan pertama yang akan admin prediksikan di sini, ada Barcelona yang akan menghadapi Getafe dan bermain hari ini jam 10 malam. Mari kita lihat pertandingan terakhir dari kedua tim. Di sini Barcelona berhasil menang 4 kali, kalah dan imbang masing-masing 1 kali. Sedangkan Getafe, di sini Getafe hanya menang 2 kali, kalah dan imbang masing-masing 2 kali. Setelah admin cek di papan pasaran, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP, dengan memilih Getafe tahan 1/4 bola. Jangan lupa untuk mengutamakan feeling dan prediksi dari diri sendiri ya bosku. Mari kita masuk ke pembahasan kedua. Untuk pertandingan kedua yang akan admin prediksikan di sini, ada Rayo Vallecano yang akan menghadapi Granada dan bermain hari ini jam 12.30 tengah malam. Mari kita lihat pertandingan terakhir dari kedua tim. Di sini Rayo Vallecano hanya menang 1 kali, kalah 3 kali, dan imbang sebanyak 2 kali. Sedangkan Granada, di sini Granada menang 2 kali, kalah 1 kali, dan imbang sebanyak 3 kali. Setelah admin cek di papan pasaran, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP, dengan memilih Granada bermain lelekan. Jangan lupa untuk mengutamakan feeling dan prediksi dari diri sendiri ya bosku. Mari kita masuk ke pembahasan ketiga. Untuk pertandingan ketiga yang akan admin prediksikan di sini, ada Atletico Madrid yang akan menghadapi Villarreal dan bermain besok jam 3 dini hari. Mari kita lihat pertandingan terakhir dari kedua tim. Di sini Atletico Madrid berhasil menang 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang sebanyak 1 kali. Sedangkan Villarreal, di sini Villarreal mengalami 2 kali kekalahan, dan imbang sebanyak 4 kali. Setelah admin cek di papan pasaran, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP, dengan memilih Villarreal tahan 3/4 bola. Jangan lupa untuk mengutamakan feeling dan prediksi dari diri sendiri ya bosku. Mari kita masuk ke pembahasan keempat. Untuk pertandingan keempat yang akan admin prediksikan di sini, ada Anger yang akan menghadapi Rennes dan bermain hari ini jam 8 malam. Mari kita lihat pertandingan terakhir dari kedua tim. Di sini Anger menang sebanyak 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang sebanyak 1 kali. Sedangkan Rennes, di sini Rennes berhasil menang 4 kali, dan imbang sebanyak 2 kali. Setelah admin cek di papan pasaran, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP, dengan memilih Anger bermain lelekan. Jangan lupa untuk mengutamakan feeling dan prediksi dari diri sendiri ya bosku. Mari kita masuk ke pembahasan kelima. Untuk pertandingan kelima yang akan admin prediksikan di sini, ada Utrecht yang akan menghadapi Feyenoord dan bermain hari ini jam 5.15 sore. Mari kita lihat pertandingan terakhir dari kedua tim. Di sini Utrecht berhasil menang 3 kali, kalah 2 kali, dan imbang sebanyak 1 kali. Sedangkan Feyenoord, di sini Feyenoord berhasil menang 5 kali, dan kalah 1 kali. Setelah admin cek di papan pasaran, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP, dengan memilih Feyenoord bermain lelekan. Jangan lupa untuk mengutamakan feeling dan prediksi dari diri sendiri ya bosku. Sebelumnya ada 5 tim yang sudah admin prediksikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan JP. Di sini admin menyarankan kepada teman-teman semua untuk mengutamakan feeling dari diri sendiri. Teman-teman juga bisa menggabungkan tim yang teman-teman feeling dengan prediksi yang sudah admin sediakan. Admin pamit undur diri, salam jackpot bersama Liga 168.